Kata-kata adalah bagian dari berkomunikasi di ruang sosial dari keseharian hidup kita. Antara kita satu dengan yang lain, saling berkata-kata untuk berbagai kepentingan dengan pesan yang hendak disampaikan. Salah satunya untuk kepentingan pewartaan, yakni berkata-kata untuk memberikan kesaksian tentang sesuatu. Kita bisa berkata-kata tentang sesuatu yang telah kita lihat, juga bisa berkata-kata tentang sesuatu yang telah kita dengar. Mata dan telinga memang sarana yang penting dari kesaksian. Adalah Petrus dan Yohanes yang dilarang untuk memberitakan dalam nama Yesus. Namun keduanya berkata, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak. Petrus dan Yohanes, sosok rasul yang dijempoli para pemimpin Yahudi, sebab keduanya dianggap berani di hadapan sidang Mahkamah Agama Yahudi. Padahal mereka hanyalah orang biasa, bukan kaum terpelajar. Walau terus diancam untuk tidak boleh mengajar dalam nama Yesus, mereka bersikukuh. Tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan dengar. Itulah kesaksian mereka tentang Yesus untuk terus diwartakan apapun tantangannya. Mari, jangan bungkam sebagai murid Kristus. Tuhan memberkati.